Syirik ini kalau kita sebut dalam bahasa yang mudah, yaitu kita mensejajarkan ataupun kita mempersekutukan atau kita menyamakan sesuatu di kalangan makhluk ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Tuhan dan yang lain-lain daripada Tuhan ini ialah makhluk. Tiba-tiba kita beri title kepada makhluk ini sejajar ataupun sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dinamakan syirik. Syirik ini kalau kita tak sempat taubat, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampun dosanya. Yang lain-lain masih dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun tak sempat taubat, dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala masih ada kemungkinan lagi diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau syirik, sebab itu bila syirik ini kalau kita tak sempat nak taubat, tak ada harapan lagi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah tidak angkat, tidak mengampun dosa-dosa orang yang melakukan syirik, boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain.